Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ain Rezan, tetap di acara Dokter PC. Ya, kali ini saya sedang mendiagnosis PC saya sendiri. Ya, ini udah agak sedikit trouble di bagian kipas, pemirsa. Bersih banget. Dengerin. Ini kipas casingnya bersih banget. Ya. Ini agak goblok sedikit ya. Saya mau matikan dulu kipasnya coba. Ini tombol kipas, matikan kipasnya di sini ya. Nah, dia mati. Tuh, ketika kipasnya mati, adem suaranya. Tapi ketika kipasnya nyala, nah, ini agak goblok sedikit bearingnya ya. Ini udah nggak berisik, tapi kadang berisik. Nah, makanya saya gunakan bikin sebuah tombol. Di sini tombol kipas untuk pendinginnya. Ini agak goblok sedikit nih sepertinya lulernya ya. Tapi overall performa nggak kurang sih, karena kita sudah dilengkapi dengan kipas, prosesor miliknya AMD Ryzen 7. Wah, mantap banget dah. Ini harddisknya ya, 1, 2, 3, 4. Ini SSD Kingston. Nanti saya mau tambah lagi dengan menggunakan SSD dari Kingston lagi, dapat ya. Ini cuma 120 GB, yang ini 750, yang ini 2 tera, 1 tera. Ini 120. Nih, PC rakitan gue sendiri. Adem, ayem. Ini cuma di sini aja problemnya. Pasti agak sedikit goblok. Nih itu, saya sambung-sambung sendiri rangkaian-rangkaiannya. Lihat. Ini untuk jadi tombol ini. Ini untuk menyambungkan kipas, 3 kipas 1, 2, 3. Satu, yang ini yang atas, blow up ke atas. Nanti anginnya ke atas ke arahnya. Kemudian ini blow up ke belakang, didorong dari depan. Ini ada kipas harddisk di sini di depan. Kipas casing. Aduh, nyetrum. Ya. Ketika saya nyalakan, kipas nyala. Nah. Ini adem banget, komputer gue adem banget. Adem ya. Spesifikasinya, ada yang nanyain spek komputernya ya, seperti apa katanya. Game nanti lu ini lihat sendiri deh spesifikasi komputer gue ya, lihat sendiri. Gue menggunakan CPU Z. Saya buka aplikasinya semua ya. Pertama saya buka Ryzen Master karena wah, ini rokok kiriman pemirsa banyak banget. Makasih rezeki nomplok ini. Rokoknya banyak banget itu ya. Yang ini gue, lab gue ini ya, sedang berantakan, ada proyek servisan. Ya. Ya, ini pertama Ryzen Master. Itu aplikasi untuk mendetek prosesor khusus bagi keluarga Ryzen. Yes. Nah, oke. Okay. Ini gue pakai gunain Ryzen 7 1700X. Ya. Ini ada 8 core, 16 thread. Kalau gue lihat di apa namanya, Task Manager di bagian performa, nah lihat, ini ada, nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak sih? Ini ada 18 core, 1 core, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, kalau dilihat di Ryzen Master itu yang dilihat adalah core-nya aja, nggak thread-nya. Core-nya ada 8. Adem ya, 43-42 derajat Celcius. Kemudian lu pengen lihat GPU-nya, lihat di Nvidia GeForce Experience. Ini game-game yang gue pengenin banyak. Di mana sih kelihatannya ya? Di sini ya. Tuh di mana sih? Home. Mana sih ininya tuh? Settingnya. Nah, general. Ini gue gunakan GeForce GTX 750 Ti. Ini yang versi ramah listrik ya, dari gigabit. Kemudian AMD Ryzen, RAM-nya 8 GB. Wah, mantep banget kan. Resolusinya sekian, 75Hz. Ini buat ngelabrak game apa aja udah nyaman banget segini ya. Ini spesifikasinya. Kemudian gue pakai DDR4, lihat di CPU Z. Yes, CPU ID. Nah, lihat ya,
CPU ID prosesor Ryzen cuma 65 watt, sobat. 65 watt. Ini gila banget. Prosesor sekelas apa sih? 8 core atau 8 core 16 thread hanya 65 watt. Kecil banget daya listriknya. Kemudian ada kelihatannya? Kelihatannya? Kemudian aduh, ntar dulu geser deh. Sini ya, kelihatannya. Nah, ini cuma 65 watt. Kemudian soketnya AM4 1331. Teknologinya litografinya 14 nanometer. Core voltage-nya kecil. Kemudian ini bagian cache ada 32 kilobit cache kali 8. 32 kali 8 berapa? Tinggal tambahin. 64 kali 8. 512 kali 8. Ini L1D cache, L1I cache. Jadi cache-nya cache L1-nya ada dibagi 2 ya. Ada cache L1 seri D, ada cache L1 seri I. Kemudian L2 cache-nya 512 byte gitu ya. Deskripsinya 8 jalan dengan dia menggunakan setna asosiatif, jadi berasosiasi antara cache ke 8 core ini ya. Kemudian ada L3 cache-nya 8 megabit kali 2. Ini total cache-nya kurang lebih 20 megaan. Mainboard-nya gue gunakan dari gigabit ya. Memorinya DDR4 8 GB dual channel ya. Frekuensinya sekitar 1100. Nah, untuk front CD bus dan dynamic random access memorinya gue gunakan rasio 1 banding 12. Ya. Kemudian latensinya 17 clock. Cache-nya delay-nya 17 clock dan CRC-nya 39 clock. Nah, seperti ini ya. Untuk SPD ini slot 1, slot 2, ini yang aktif slot 2 dengan slot 4 kayaknya. Noh, iya. Slot 1 itu untuk single channel. Yang 2 yang sampai 4 itu quad channel. Kalau 3 juga single channel. 1 dan 3 itu slot untuk single channel. Slot 2 dan slot 4 untuk dual channel. Gue pakai memorinya kan dual channel di sini. Dual channelnya ya. SPD kita SPD ke slot 2. Nah, slot jadi dual channel itu maksudnya dua memori. Satu memorinya isinya 4 giga. Ini 4 giga ini salah ini. Benar. Megabyte 4000 ini ya benar. Single rail. Kemudian serialnya ini nih. Ini jenis edisi RAM-nya ya. Nah, voltasenya ada di sini. Kemudian ke 4 itu sama. Ya kita menggunakan ini tahun pembuatannya ya. Tahun pembuatan. Grafiknya saya menggunakan GTX 750 Ti. Ini versinya versi ramah lingkungan banget. GDDR5 Samsung. Ya. Bench ini ketika di benchmark referensinya kita bisa milih referensinya mana sih? Ini referensinya ya. Referensinya bisa dipilih di sini. Tak saingan dari AMD Ryzen itu apa? Nah, gue pengen saingan sama Core i7 yang seri 5 Core i7 seri 5960. Oh, berapa sih? Ini kelasnya sama ya, 8 core 16 thread. 8C 16 thread. Kalau Core IT ini jelas kalah kalau Core IT. Ini Core i7 7700K ini jelas kalah karena ini cuma 4 core 8 thread. Ini kelasnya adalah Core i7 5960X. Ini 8 core 16 thread. Kalau yang 8700K ini kalah. Jelas ini 6 core 12 thread ya. Ini 16 ini punya gue. Kemudian ini yang atas yang di overclock seri X. Yang 2700 ini yang ada VGA-nya. Kemudian yang 1000 ini Core i7 6950X itu seri terbaru ya. Seri terbaru atau itu 10 core 20 thread gila. Intel mantep bener. Ia akan kalah sama Threadripper. Yang teratas adalah Core i9 7980XE. Ini frekuensinya kecil, cuma 2,6, cuma dia core-nya banyak, 18 core 36 thread. Wah, mantap. 18 kali 2 36 ya, bener ya? Iya, bener. 16 kali 3 kali 2 32 ya, bener ya.
Ini saingan banget, Intel Core i9 keluaran baru banget ya berarti ya. Kemudian untuk kelas ini batasnya di sini ya, batasnya dari ini nih, kalah nih. Ini nih, batasnya ini. Ini ke bawah pasti kalah sama prosesor gue. Nah, liatin referensinya segitu. Ah, coba gue bench. Pertak, 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 pertak. Ini di benchmark ya, namanya di benchmark, dibandingkan dengan referensi. Nah, tuh lihat. This processor. Benchmark ini. Nah, ini dia dapat 12% lebih unggul. Ya, untuk multi tradingnya. Untuk single trade-nya sama-sama kuat. Gitu ya, karena ini trade-nya banyak, lebih banyak. Ini berarti Core i7-5960X itu udah kalah sama prosesor gue untuk di kelas multi-thread-nya ya. Nah, gue lihat di sini ya. No. Ini multi-thread banget. Oke ya. Nah, gitu ya. Kemudian ke grafik udah tahu, ini udah tahu untuk penyimpanan hard disk. Nah, itu tadi udah tahu ya, dibongkar. Dan itu CPU yang gue gunakan. Semoga bermanfaat bagi yang lainnya spek CPU gue. Ya enggak? Nah. Gue akhiri dulu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.